Kalau band cafe kan ada genre-nya juga tuh, kayak ke 40, alternatif, R&B, Britpop. Kali ini kita mau bahas soal bedanya band cafe sama band label. Jadi temen gue nih udah lumayan juga kan, 9 tahun sibuk di dunia musik band gitu ya. Sempet pindah haluan juga. Pindah haluan, tapi lumayan. Simak terus. Band label sendiri apa sih? Band label tuh apa? Kalau band label tuh pasti ya dipegang sama label, manajemen. Oh, jadi band label tuh ada manajemennya gitu, kayak misal Wali, Masif, Noah. Dan manajemennya itu beda, manajernya juga beda, marketnya beda. Kalau untuk band cafe, manajemennya bisa yang ngatur, bisa anak bandnya itu sendiri, bisa pakai agensi. Oh, jadi bisa bandnya sendiri yang ngatur atau bisa ada manajer juga. Agensi sih. Agensi. Oh. Kalau untuk penghasilan sendiri? Kalau penghasilan gue bilang relatif. Relatif lagi. Soalnya tuh lebih label. Kalau lagi misalnya tour atau lagi banyak nih jobnya, itu pasti besar loh. Nah tiba-tiba kalau lagi pasti ada pasang surutnya ya. Kalau lagi surut, udah tuh atas tuh. Biasanya kecil dapatnya. Penghasilannya jadi nggak ada sama sekali. Modelnya over. Oh iya. Kalau over nggak ada, mau makan apa? Benar-benar cuma online apa? Kalau lagi nggak ada job tuh? Kalau nggak manggung ya udah. Nggak ada pemasukan. Iya. Kecuali si musisi itu punya sampingan. Kalau nah terus kalau untuk band cafe sendiri gimana? Band cafe untuk masalah standarisasinya emang nyumplong ya sama label ya. Oh, tapi stabil. Stabil. Jadi penghasilan tiap bulan. Udah kayak gajian. Di kontrak gitu maksudnya? Iya kontrak. Oh. Biasanya berapa tuh? Setahunan, ada kontrak per bulan, ada per 3 bulan. Oh gitu? Iya. Ada yang setahunan gitu? Ya itu, kalau mau setahun ya per 3 bulan, perpanjang per 3 bulan. Oh. Gitu. Kalau untuk marketnya sendiri? Untuk band label atau band kami? Satu-satu, band label dulu, band label? Kalau band label kan yang ngurusin dari manajemen labelnya atau dari manajemen artisnya dong? Ya. Ini marketnya. Ini genre musiknya ini pop, kita misal. Jualnya popnya kesini gitu. Ke misalnya ke anak muda gitu. Iya, pensi-pensi bisa dijual. Nah kalau untuk band cafe sendiri? Kalau band cafe kan ada genre-nya juga tuh, kayak ke 40, alternatif, R&B, Britpop. Nah kalau band cafe ini sekarang lagi ini nih ada kayak apa ya, kayak skema gitu, kayak anak selatan tuh, daerah-daerah selatan R&B. Kalau selatan R&B. Kalau yang lainnya? Kalau 3 tahun itu, 2 tahun yang lalu tuh sebenarnya di Jakarta alternatif tuh, alternatif lagi naik ya. Ternyata di 2019 nih agak ke R&B, lebih gara-gara itu tuh biasa tekno-tekno gitu loh, biasa lagu-lagu rugem. Iya. Kalau band label kan, kalau di panggung, songlistnya kan 12 lagu atau berapa lagu, pasti itu terus dong. Itu terus. Besok jadi dipakai itu lagi, besok nyanyi itu lagi. Kalau band cafe enggak. Gimana? Songlistnya ini udah ada. Udah ada. Kita udah ngerekam. Saya udah dicatat gitu. Kita acak nih. Tiba-tiba ada yang request. Oh lagu ini, oke mau nggak mau kita bawa. Ya. Kalau untuk kualitasnya sendiri tuh gimana tuh? Kualitas tuh gimana ya kalau menurut gue? Yang jago mah banyak tuh. Yang jago banyak? Yang jago tuh banyak. Yang terkenal? Yang terkenal juga banyak. Masalahnya? Masalahnya?
penempatannya pas nggak dia di situ. Misalnya? Misalnya, misalnya musisi udah punya nama, tiba-tiba main di kafe, ada requestan nih lagu, misalnya lagu dangdut gitu. Lagu dangdut. Wah idealis, gua kan rock, misalnya lagu dangdut. Jadi mainnya ya biasa aja. Beda sama band kafe. Kafe. Kalau band kafe, ajar aja mau ajar itu aja. Bisa atau enggak, ajar aja. Jadi itu ya, beberapa perbedaan dari band label dengan band kafe. Jadi masing-masing ada enaknya dan kurangnya juga. Iya. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa di like, subscribe, komen, jangan lupa. Siap. Dan.